Hai semuanya, kembali lagi di YouTube channelnya Asa Kecil. Buat kalian yang baru buka video aku, hai selamat datang, nama aku Asa. Aku bikin banyak banget konten yang mungkin kalian suka di YouTube channel ini. Dan kalau kalian suka sama konten-konten aku, please subscribe to my channel. Di video kali ini, aku mau nge-review 2 eyeshadow palette yang aku baru tahu. Jadi aku baru nemuin brand mereka gitu di Shopee. Dan aku mau nge-review eyeshadow-nya di sini. Kita. Aku tuh jatuh cinta sama packaging mereka waktu aku pertama kali lihat, karena tuh lucu banget, lihat deh. Cute banget gak sih? Tuh. Ini yang pertama. Brandnya iMagic. Belum aku buka sama sekali karena dia masih ada segelnya gitu. Nanti kita buka bareng-bareng. Terus yang kedua adalah Novo. Nama brandnya Novo. Nah, kalau yang ini tuh lebih kecil dia, dan ini udah aku buka karena packagingnya gak ada plastiknya, langsung kayak gini. Dia lebih compact, jadi ini cocok banget kalau dipakai traveling gitu. Tapi dua-duanya bener-bener gemes packagingnya, lihat deh, kayak gemes banget gitu. Sebenarnya aku udah punya 2 eyeshadow palette sebelumnya, cuman 2 eyeshadow palette itu ada di rumah mertua aku. Karena aku gak bisa kemana-mana, jadi aku gak bisa ngambil makeup-makeup aku yang di sana. Akhirnya aku beli lagi deh yang baru gitu ceritanya sih. Untuk yang pertama, aku mau buka yang Novo dulu ya. Eyeshadow palette dari Novo ini, dia ada 4 eyeshadow palette. Nanti bakal aku taruh di sini atau enggak di mana deh ya. Harganya 50 ribuan kalau aku nggak salah, 54 apa 53 ribu gitu. Ini brandnya dari Cina. Dia belinya di Shopee. Nanti kalau kalian pengen juga untuk beli produknya, kalian bisa klik aja link yang ada di description box, nanti aku taruh di situ. Nggak ada bahasa Inggrisnya sama sekali, jadi bener-bener bahasa Cina doang di sini, dan aku nggak ngerti. Untuk ingredientnya juga dalam bahasa Cina, jadi aku nggak bisa baca. Paling di packagingnya itu cuma ada tulisan ini bisanya dipakai 12 bulan gitu, 1 tahun. Oh, sama ada tulisan global sale, jadi ini emang dijual global gitu ya sama mereka. Oke, ini kita langsung buka ya. Untuk eyeshadow palette ini gemes banget sih. Nih. Nah, untuk paletnya sendiri itu seperti ini. Ada 8 warna. Shimmernya ada, ini yang glitter ya. Ada 2, terus di sini juga kayak ada glitternya dikit gitu. Cuman lebih ke matte kayaknya sih, terus sisanya matte. Harganya cuma 50.000, tapi kita dapet eyeshadow yang compact, isinya 8 dan ada kacanya. Terus simple banget ya, desainnya tuh gak neko-neko gitu loh yang ini. Gak ada macem-macemnya, yang heboh tuh di luar. Oh, yang shimmer ada 3 deh, gak salah. Untuk pigmentasinya dia oke banget ya. Kayaknya sih, aku juga belum swatch. Sekarang kita swatch dulu ya. Wah, ini gak diraguin lagi sih. Pilih yang shimmer 2, terus nanti yang matte 2 gitu ya. Ini bener-bener nih, lihat deh, satu kali swatch doang. Untuk pigmentasinya oke banget ya. Ini aku pilih yang 2 shimmer dan yang ini matte. Ini oranye lebih ke coral, terus bawahnya ini warna kuning. Nah, yang warna kuning ini emang rada peachy, tapi emang warna kuning ini kan rada tricky gitu ya warnanya. Tapi ini cukup pigmented sih untuk harga 50.000 loh. Sekarang kita buka untuk palette yang ini. Kita lihat packagingnya belakang dulu ya. Jadi tulisannya di bahasa Inggris, good. Dan yang paling aku senengin banget karena dia itu ada label cruelty free-nya. Kalau kalian bisa lihat di belakang sini, semoga kelihatan ya. Di belakang sini tuh ada lambang cruelty free. Kalau kalian nggak tahu cruelty free itu apa, kalian bisa Google sendiri artinya. Aku seneng banget karena ini cruelty free, terus packagingnya lucu banget, lihat deh. Gemes banget. Ini tuh ada 3 palet ya. Ada yang pink, ada yang kuning, sama ada yang hijau kalau nggak salah. Ini aku pilih yang pink karena aku suka warna-warna yang di dalam sini. Wow, oke. Okay. Nah, warnanya gemes-gemes banget. Nih. Tuh warnanya ada 15 warna, 15 eyeshadow. Terus warnanya juga cantik-cantik banget. Kita dapat kaca juga, paling penting karena kaca itu penting. Dan kacanya di sini dilindungin gitu sama dia, dikasih plastik gitu loh. Lucu banget. Mau aku swatch dulu. Yang mana ya? Aku ambil yang date, yang sweet, sama yang flower kali ya. Wow. Untuk yang matte-nya, semoga kalian bisa lihat ya.
ini shed yang agak ungu, terus ini tuh shed yang dia ke koral, koral agak muda gitu, terus ini merah. Pigmentasinya bener-bener bagus banget menurut aku. Terus untuk yang shimmernya ini bagus banget cuy. Oh my god, yang magic bagus banget. Nih, lihat deh, lucu banget ya sih. Kayak bener-bener, oh oke. Untuk pigmentasinya, yang Eye Magic ini kurang lebih sama ya sebagus si Novo itu tadi. Ih, lucu banget. Oh iya, aku belum nyampein. Untuk yang Eye Magic ini harganya 100 sekian ribu ya, 100 ribuan gitu kalau nggak salah sih. Eye Magic ini juga sama, merek dari Cina, tapi dia kayak ada cabangnya gitu loh di Jakarta. Dan ini aku belinya yang dari Jakarta, jadi cepet banget sampainya. Aku beli hari ini, 2 hari kemudian udah sampai gitu. Nah, kalau yang Sinovo ini emang agak lama sih dia pengirimannya, karena dia dari Cina juga ya. Terus kalau yang Eye Magic ini, kalian bisa beli yang di Indonesia atau kalian juga bisa beli yang di Cina, harganya sama aja. Aku mau pakai, tapi aku bingung aku mau pakai yang mana. Aku mix aja kali ya. Aku lebih suka si Eye Magic ini sih, karena dia cruelty free. Jujur, aku suka banget sama makeup-makeup yang cruelty free, karena dia berarti concern sama hewan-hewan ya. Good job Eye Magic, I love you. Sebelumnya, aku mau pakai eye base makeup dulu dari Mizu. Ini juga aku belinya di Shopee. Jadi kalau kalian mau semua barang yang aku pakai di video ini, kalian bisa klik aja link yang di description box. Aku taruh di situ, kalian tinggal klik aja, nanti kalian bisa beli di sana. Sweet ini. Bismillahirrahmanirrahim. Aku nggak jago makeup, aku juga bukan beauty vlogger, jadi ya mohon maaf sebesar-besarnya kalau ada kesalahan ya. Wow. Oke, okay. Kalau di sini kok nggak terlalu kelihatan, kenapa di kamera kelihatan banget ya? Ini tuh aku ambilnya dikit banget tadi ya, kayak cuma di tek gitu. Fall off-nya dia lumayan banyak ya, si fall off kayak beauty vlogger aja gue. Untuk fall off-nya lumayan banyak, tapi nggak masalah karena kayaknya untuk produk yang pigmentasinya gila tuh, kalau nggak fall off tuh kayak aneh gitu. Jadi ya maklumin aja. Ya ampun, ini tuh warnanya bener-bener nyentrong banget gak sih? Sebenarnya kalau di sini tuh gak terlalu kelihatan, cuman di kamera tuh kelihatan banget gitu loh, kayak bener-bener boom gitu. Terus ini tuh ada matahari, karena aku syutingnya di kamar gak pakai lighting. Ini tuh udah agak sore gitu ya, jam 3-an, jadi mataharinya udah mulai masuk. Terus aku pakai apa ya? Kayak aku bakal blend sama warna kuning, kita coba dulu ya. Coba kita lihat apakah kuningnya nyala. Oh, nggak kelihatan ding di sini ding, nggak terlalu kelihatan sih kayaknya yang kuningnya, kecuali aku bikin kayak gini kali ya, gini kelihatan. Nah, kalau kayak gini kelihatan dia, lihat deh. Oke, kuas nggak terlalu kelihatan, kalau kayak gini kelihatan. Aku ambil shade yang Eternal, aku bakal taruh di mana ya, di ujung aja kayaknya sih. Tuh lihat deh tuh, pigmented itu bright. Aku taruh di ujung aja biar dia nggak terlalu nyolok. Wow. Aku bakal taruh shade yang namanya Jinsa ini di bawah mata. Coba ya. Aku nggak pernah nyoba eyeshadow di bawah mata, tapi ini bakal aku coba biar kayak oni-oni Korea gitu. Gimana? Kelihatan gak sih bedanya? Nih lumayan banget. Terus aku bakal kasih apa lagi ya, shade-nya Whisper ini nanti mau aku blend lagi di sini biar dia nggak terlalu merah-merah amat gitu, karena kan kayak kelihatannya kayak merah banget itu kan. Jadi ya udah, kamu di sini di ujung nggak ada bedanya. Nah sekarang aku mau menambahkan kuningnya biar kuningnya lebih pop up gitu. Bisa nggak ya kalau pakai kuas ini?
Tuh, keren gak kuning aku? Kelihatan gak guys? Please komen. Please hargai usaha aku. Lihat deh. Tuh kan kelihatan kan kuningnya. Kalau di sini sih kelihatan, kalau di situ kok nggak terlalu kelihatan ya. Nah, sekarang aku mau kasih shimmernya yang warna apa ya? Kayak aku mau pakai yang magic, shimmernya yang magic, tapi ini mau aku kasih di jari aja. Yang ini, yang gila banget tadi. Mau aku kasih di jari, kita lihat. Sorry kalau disgusting. Kita lihat. Lihat deh, tuh kayak mau kemana Neng? Heboh banget, sumpah kayak heboh, super heboh banget. Tapi nggak apa-apa, untuk kali ini untuk di YouTube nggak apa-apa heboh. Ini beneran heboh sih menurut aku. Ya Allah, cahaya mataharinya kok jahat amat ya, sampai kesini-sini. Sekarang aku mau kasih belek-belekannya itu pakai star. Tuh liat. At least I'm trying. Nah, ini aku beli lagi produk dari Novo eyeliner. Dia katanya sih smudge proof dan waterproof. Harganya juga murah sih, kayak cuma 20 ribuan gitu. Ya udah aku beli aja sekalian. Dan ini mau aku pakai, so aku pakai mascara dan I'll be back. Okay guys, ini udah selesai. Ini adalah final look, final look dari aku gimana? Tolong komen di bawah menurut kalian. Ini emang kayak aku nggak terlalu banyak gitu ya ngasihin ya, karena ya kalau dilihat dari jauh tuh kayak wow, makeup-an banget, tapi kalau dilihat dari deket tuh dia sebenarnya nggak terlalu tebel gitu loh. Jadi buat kalian yang baru pengen nyoba-nyoba makeup atau kalian yang pengen dapetin harga yang gak terlalu mahal tapi pigmentasinya bagus, terus packagingnya juga lucu, kalian bisa beli antara dua ini. Udah packagingnya bagus, pigmentasinya juga bagus, dan yang paling penting untuk eye magic ini dia cruelty free. Jadi kalau kalian concern sama hal itu, kalian bisa beli ini. Nah, jadi aku juga mau ngasih giveaway buat kalian. Nanti pemenangnya ada dua, satu bakal aku kasih eye magic palette yang ini. Terus yang pemenang kedua juga bakal aku kasih Novo palette yang ini. Guys, jadinya aku mutusin buat yang aku kasih giveaway palette Novonya warna ini, karena menurut aku warna ini tuh lebih wearable daripada warna yang hijau. Terus kalau yang palette eye magic aku akan tetap kasih giveaway yang warna pink ya. Caranya gampang banget, hampir sama seperti giveaway sebelumnya. Kalian cukup subscribe YouTube channel aku, follow Instagram aku, terus like video ini. Kalian capture waktu kalian nonton video ini, terus kalian share di Instastory kalian dan tag aku. Terus aku harap Instagram kalian jangan diprotek dan akun kalian harus akun real. Nanti aku juga bakal lihat di Instagram kalian, kalian tuh suka makeup atau enggak. Jadi nanti giveaway-nya tuh bakal sampai ke orang yang tepat gitu loh. Jadi orang yang benar-benar suka makeup. Dan yang jelas aku bakal kasih baru ya, aku nggak bakal kasih yang udah aku pakai ini. Terus nanti pengumuman giveaway-nya bakal aku umumin paling nggak 10 hari setelah video ini tayang. Dan nantinya juga bakal aku tambahin hadiah giveaway-nya, nggak cuma eyeshadow palette 2 ini aja. Jadi ya, kalau misalnya kalian mau ikutan, good luck. Dan sekali lagi terima kasih sudah nonton video ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Semoga video ini memberi informasi buat kalian. Buat kalian yang gak mau ikutan giveaway dan gak sabar, kalian bisa beli aja langsung. Linknya udah aku taruh di description box. Dan ya, I'll see you guys next time. Bye!